Contoh dinamo starter yang sudah rompang giginya alias ompong gara-gara makan wae daging sama tulang. Nah, ini cara ganti one way Kimco nih. Sekarang lagi ada di bengkel Kimco. Nah, ini kok siapa kok? Kok namanya kok? Om siapa? Om Rul. Iya, Kang, saha? Ah, iya mah tukang gorengan amat. Ah, tukang montin tukang gorengan katanya ini mah. Aduh. Nah, ini lokasinya di Cimahi Lui Gajah nih. Si Om Rul. Dia juga pembisnis kain. Ah, ini Kimco-nya nih. Banyak nih. Tuh. Ini lagi pada dibangun Kimco. Nah, ini nih. Nah, hari ini saya lagi proses penggantian one way karena udah loss ya, udah kurang bagus. Ini para master, para sehu-sehu Kimco nih di sini nih. Tukang jahit. Katanya sengkonya tukang jahit tapi padahal montir. Nah, ini Kang, siapa Kang? Yayat. Kang punten Kang Sa. Yayat. Kang Yayat kata si Om Rul katanya tukang gorengan tapi saya enggak percaya. Nah, dia megang Kimco nih. Nah, dia masih mantul-mantul gitu. Mau dicoba start dulu? Boleh. Hidup, Pak. Hidup, Pak. Sok, coba. Itunya, one way-nya gitu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nah, ini one way Kimco SCJR. Ya, tapi... Coba di selah dulu. Maaf, bentar. Ini terlalu banyak yang menghalang. Mana nggak ada? One way-nya nggak mau? Hah? Masuk nggak ke gigi yang atasnya? Masuk. Nah, jadi kalian yang punya motor Kimco yang masih Kimco-nya belum bisa jalan atau mesinnya bermasalah, bisa datang langsung ke Lewi Gajah kok ya? Ya, Lewi Gajah. Lewi Gajah ya Om ya? Jalan Sadarmana 52. Jalan? Sadarmana nomor 52. Ya. Wah, tuh kan. Pokoknya nggak usah takut di sini mah, jadi spare part melimpah, jadi nggak usah takut nggak ada spare part, bisa diakalin juga di sini mah. Pokoknya mah harganya juga bersahabat, terus dikasih kopi di sini. Dinamo sama kencernya nggak ini, ya masuk. Nah, ini lagi proses pengetesan ya, one way, terus mau dicek dinamo. Nah, ini jangan masalahnya kalau di starter nggak nyangkut nih. Ini penyebabnya antara dinamo starter one way dan dilihat dulu aja sama masternya nih. Saya juga sih baru tahu sebenarnya, walaupun saya tinggal di Bandung, tapi saya baru tahu ternyata di sini ada bengkel Kimco yang tersembunyi. Nah, pokoknya sekarang Kimco itu lagi banyak yang pakai lagi nih. Jadi para komunitas-komunitas yang pengen beralih ke motor Kimco, jangan khawatir, ondernya banyak di sini dan bisa dibantu lah sama Om Rul. Nah, ini nih. Kalau aki kegedean, efeknya nanti si giginya rompal. Oh, kalau akinya sampai terlalu gede. Gede-gede. Berarti harus standarnya ya? Iyalah. Ini proses pembukaan dulu dinamo starternya. Dicek dulu giginya atau banditnya yang sudah aus. Ya, udah rompang. Iya. Habis. Nah, kan? Ternyata masalahnya itu dinamo starternya sudah rompang alias giginya sudah ompong ya. Berarti giginya harus di gimana kok?
ditambal nih. Harus ditambal ternyata di lem biru. Nih. Ternyata ini penyebabnya. Ya. Nah, ini nih. Kita coba ganti dulu nih. Kita cari-cari dulu dinamo starter yang copotannya masih ada atau enggak. Nah, pemirsa, di sini juga selain jasa bengkel juga jual beli motor Kimco. Jadi dibangun lagi. Nih banyak Kimco apa nih, Matica gitu ya. Trend SR, Trend Kebo, Trend SR juga, Matica, SCJR yang abu-abu nih. Pokoknya banyak banget lah. Pokoknya banyak lah onderdil-onderdil copotan ya di sini. Jadi kalian yang butuh bisa datang langsung ke sini. Nah, ini sudah diganti dinamo starternya, mencoba dulu di tes. Ini contoh dinamo starter yang sudah rompang giginya nih. Alias ompong, gara-gara makan wae daging sama tulang. Mau diganti dulu nih proses penggantiannya. Dok, sekarang mau coba. Bismillah. Nah, one way nya yang baru sudah terpasang. Dinamo starternya juga sudah diganti ya tadi. Ntar kita cek 2/16 kayaknya. Nah, sekarang saya mau coba dulu. Jadi belum pada dipasang nih buat-buatnya, mau coba dulu disela. Soalnya tadi kendalanya balik lagi nih selahannya sama berisik. Sekarang coba, mau dicoba dulu. Coba 3 baut aja dulu ya. 2, bawah 2 saja. Nah, sekarang mau coba dulu nih. Alhamdulillah sudah bisa jalan lagi. Ternyata dinamo starternya ayah. Dinamo starter rompang. Rompang sama one way bukan? One way. Belum ini. Tapi nggak langsung starter cek bur gitu ya? Ada beda tuh. Berarti sudah down, sudah bagus. Berarti dinamo starternya. Sekarang mau coba dibersihin-bersihin dulu ya. Nah, ini Om Rul nih lagi benerin kunci kontak. Apa kok Kimco apa kok? SI. SIJR atau SI biasa? SI biasa. SI biasa. Ini kenapa? Kendalanya kenapa ini, Om? Enggak mau muter. Enggak mau muter, enggak ada listriknya gitu. Oh, berarti itu lagi diapain tuh? Dibersihin. Lagi dibersihin kuningannya itu ya, Om ya? Kontaknya. Kontaknya, bagian kontaknya nih. Jadi di sini mah segala bisa, dari mesin, body part, segala diakalin lah. Ya, tetap hidup motornya. Biar tetap hidup, soalnya kan motor Kimco itu sekarang ya dibilang jarang atau langka sih iya, cuma sekarang mulai rame lagi ya, Om ya. Peminatnya mulai sudah mulai kan. Udah mulai ini, jadi mulai barang antik kayak batu alia, Om. Ini proses perbaikan kunci kontak SI curut. Nah, ini kendalanya atau problemnya nggak bisa hidup katanya, ngelos. Nah, ini macet nih kayaknya. Ini kenapa
Kang. Ini macet. 3 tahun. Dihujankeun. Dihujankeun. Ini kendalanya apa nih, problemnya nih? Macet. Ini kunci kontak apa nih? Curut. Sama. Sama, AC curut juga. AC curut nih. Jadi segala bisa ya di sini nih. Datang langsung aja sini tuh, banyak pelak-pelak juga tuh yang mau dijual. Banyak pokoknya malah. Wow, pokoknya semuanya di sini. Pokoknya di sini mah dijual katanya, sampai jahitannya juga dijual nih. ini datang langsung ke daerah Cimahi, Lewi Gajah. Ya Om ya? Iya. Ya, nih. Langsung sini nih. Nah sekarang ini lagi proses merubah arus listrik AC jadi DC, motor Kimco AC JR. Kalau yang Kimco lainnya sama nggak cara ininya? Sama. Om? Sama aja prosesnya. Nah ini nih prosesnya seperti ini. Ini kabel dari mana Om? Dari spool? Dari yang kuning. Kiprop ya? Yang warna kuning ini dari spool? Dari Kiprop. Dari Kiprop yang kuning ini? Nah ini yang kuning ini dari Kiprop. Nah harus kita congkel dulu soketnya, sekunnya yang ini yang. Nah kabel yang warna kuning ini udah terlepas ya. Ini soket dari Kiprop Om, yang kuning itu. Jadi hanya ngelepas yang itu aja, yang dari Kiprop. Iya udah, saya yang dari Kiprop langsungin dari aki. Yang kuning langsung dilangsungin dari aki, di jumper gitu. Iya. Oh. Jadi kita harus ngelepas ini dulu nih, yang warna kuning ini strip abu nih. Ini motor Kimco AC JR. Jadi mungkin kabel-kabelnya nggak mungkin atau nggak sama ya. Jadi oh sama ya warnanya ya Om ya. Semua sama katanya. Dia warna kuning. Nah ini proses penjemperan. Jadi kita siapkan kabel kurang lebih 5 cm lah. Itu masuk ke warna apa Om? Yang kuning. Yang kuning yang tadi dicabut? Iya. Oh. Hitam. Nah barusan yang kabel yang soketnya dicabut. Oh langsung dijamperin ke pinggirnya? Iya. Oh. Kita bikin nggak permanen supaya kalau mau robah lagi kan bisa ditinggal dicabut lagi ya. Cabut lagi. Nah, jadi pas. Tinggal nyambungin aja jumper yang warna kuning ke warna hitam, tapi dengan posisi dicabut dulu yang kuning yang dari ininya. Kiprop ya Om. Iya. Udah gitu langsung dimasukin lagi soketnya. Nah kan sekarang sudah di jumper. Alhasil jadi motor nggak dihidupin juga, ACC aja langsung hidup tuh, udah di DC ya. Caranya seperti itu kan mudah. Ah, tinggal jumper doang nih. Tuh. Berhasil ternyata. Cepat. Yang mahal solasinya. Yang mahal tuh solasi katanya. Oke, saya sekarang mau ngerapiin dulu bodinya ya, pemirsa. Jadi cuma segitu aja sih. Jadi kalian yang mau, saya ingatkan lagi, kalian yang mau datang ke sini yang khusus Kimco, tapi di sini bengkel khusus Kimco ya, bukan motor-motor Jepang. Jadi motor Taiwan bisa datang langsung ke sini ke Cimahi Lewi Gajah. Oke, segitu aja lah. Saya mau ngerapiin dulu nih. Si Omnya juga mau makan siang. Oke, terima kasih banyak sudah menonton channel saya. Kembali di channel saya berikutnya. Dah.